sini karena sedang pulang semua anak-anak, jadi sepedanya diparkir sini, diamankan. Kasur lantai 2, kasur lantai 1. Ini insyaallah akan kita tinggalkan tempat ini, kurang lebih dalam waktu 1 bulan lagi kita akan pindah tempat ya. Semoga ini jadi kenangan memori terindah. Kamar mandinya. Ruang tamu. Ini kamarnya Pak Islas ini ya. Tidak perlu lah ya. Ini habis lebaran banyak barang-barang biasanya kalau biasa ini untuk anak-anak biasanya pada ngeprint, pada menyimpan gambar di situ. Nih kamar putri, anaknya lagi pulang, tidurnya tak sering kerak. Kalau habis dipikirnya rapi biasanya. Nih dapur, tempat masaknya sangat sempit sekali ya. Ya wajar nih dulu awal ditempati dulunya 10 orang. Eh. Balik lagi kita, ini kamar mandi putri. Kembali lagi, udah itu saja. Ini langsung kita keluar lagi lewat pintu samping, tadi masuk lewat pintu depan. Okay.